sebagainya. Ini the last control untuk organ. Sebab tu kita kena faham teknik yang betul, kita perlu belajar teknik yang betul. Okey. Jadi setiap PPE ni dia ada, sebab kita bekerja tentang noise, kita ada noise reduction rate, NRR dia. Noise reduction rate. Okey, cuba kita tengok dekat plastik ni. Berapa NRR dia? Berapa NRR dia? Sebab PPE ni kita panggil sekarang untuk noise, kita panggil personal hearing protection. Di mana you punya CHO nanti akan kirakan berapa you punya exposure tadi di tempat kerja ni. Okey, contohnya you expose kepada 100 decibel ke 90 decibel ke, dia akan kira dengan NRR yang dia bagi. Berapa yang dia perlu kurangkan supaya kita dapat workers tu bawah dia punya target adalah 85 decibel. Berapa yang dia boleh kurangkan dengan memakaikan specific PPE. Dan kita akan masuk ke dalam formula tu. NRR contohnya yang ni 29. Okey, 29 minus 7 time creating factor dia. Lama ke? Belum baru kan? Dan tu yang baru. Yang tak dibuka lagi. Kotak ni detection lah. Okey. Okey, kita nak semua ada tadi boleh tak kat leher. Okey. Semua kita test pakai sebab kita nak buat teknik yang betul dan juga kita akan buat buat fit test. Kita buat fit test. Okey. Alright. Buka tu banyak sikit, koyakkan je dia punya plaster. Apa kita minta balik je, koyak aje. Okey Okey, kalau kita ingat tadi kita punya ear canal kita punya ear canal tadi adalah bengkok kan. Ni telinga kita. Dia naik ke atas. Dan bahu dia pergi ke kita punya drum. Dia punya naik macam ni. Okey, bahu dia pergi ke kita punya tympanic membrane. Okey, dia naik. Alright. Sebab itu first teknik yang kena pakai. Okey. Kita buat kanan dulu Sebelum kita masukkan, kita kena penyekkan dia. Kita kena roll dia. Kena gentil dia. Lebih kurang berapa lama? 10 second lah. Jangan buat satu minit pula. Nanti rosak pula benda ni kan. Jangan buat lama-lama. 10 second je pun boleh. As long as dia dah kemik compress. Tapi sebelum tu mungkin you nak tahu you punya okey tak lagi kan. Sama ada you punya produk ni okey tak lagi. You tengok dia kembang macam ni. Dia kembang tak kepada normal? You test dulu. Sebab you nak tahu. Nanti you akan buat maintenance. Okey, dia dah back tu normal. Sama tak dengan sebelah? Itu sama dengan yang normal. Okey. Tapi kalau dia tak kembang, itu maksudnya you punya dah rosak. Sebab tu yang ni PPE ni, bila orang tanya saya ada expired date ke tak, berapa lama dia pakai. PPE tak ada expired date. Tapi kalau you tengok dah tak kembang sangat, tu you dah akan tukar yang baru. Tak kira lah 2 hari ke 3 hari ke. Lepas tu kalau you ada nampak wet and tank, ada koyak, then you akan tukar yang baru. Itu maintenance yang you sendiri kena faham. Okay. Sebab orang takkan checkkan untuk you. Okay. You kena gentle balik lah. Okay, cara nak buka, sebab because of kita punya ear canal ni bengkok, ada curve so kita kena nak masukkan tangan kanan, tangan kiri pegang telinga. Tangan kiri pun buat. Tangan kiri pegang telinga, tiap cuping ni. Nampak ni? Cuping, tarik ke atas dan ke belakang. Tarik dulu. Ni, you gentil, haluskan. Okey, tarik ke atas dan ke belakang kuat-kuat. Macam cikgu-cikgu kita tarik ni kita dulu tu, di sekolah. Tak pernah. Dah baik kan? Saya selalu. Okey, then masukkan. Dah gentil tu masukkan. Masukkan dalam-dalam, biar dia kembang. You tekan dia dalam 10 second, biar dia kembang. Okey. Pastikan dia masukkan semua sekali. Okey, dan you buat sebelah kiri pula. Buat dua-dua belah. Okey, buat sebelah kiri pula. Buat dua-dua belah. Okey, gentil dia, bagi dia halus. Macam untuk pensel, masuk telinga dalam.
Okey, sekarang suara saya pun you dah dengar, sayup-sayup je kan? Ah, dah betul lah tu. Kan? Siapa dengar suara saya macam dah sayup-sayup je kan? Yang mata tutup ni confirm tidur lah. Okey. Okey, sekarang kita nak buat. Okey. Saya sini pun terkeluar sebelah kanan. Okey, kalau terkeluar you masukkan betul-betul. Ah, make sure dia jangan terkeluar. Okey, yang tu tak masuk tu. Keluar tu tak masuk. Tu kena gintil, halus. Tarik betul-betul, masukkan balik. Okey. Macam mana kita nak tahu dia betul atau tak betul? Sekejap eh. Masukkan balik. Kalau tak boleh, masukkan balik. Okey. Okey, sekarang kita nak buat fit test. Macam mana kita nak tahu kita dimasukkan betul ataupun tak betul? Okey? Tak sama ada dia terkeluar ataupun tak tu, subjektif. Okey? Tak sama ada kita masukkan betul tak betul, kita letak tangan dekat telinga kita. Kita buat macam ni. Sambil dengan kawan kita bercakap ataupun kita bercakap sendiri. Kalau kita tutup dengan buka ada beza, maksudnya you punya ni tak fit. Tapi kalau tutup, buka, tak ada beza. Ha? Maksudnya you punya earplug adalah fit. Ah, cuba you buat. Siapa yang tak ada beza? You buat macam ni ada beza. Saya cakap, ah, you buat macam ni dengan macam ni ada beza. Maksudnya you tutup, you tutup dia kurang. Bila you buka dia lebih jelas. Ah, tu maksudnya you punya earplug tak fit, tak betul masuk. Teknik you salah. Okey, ni kita panggil fit test. Okey, so you kena masukkan baliklah. Buka masukkan balik. Okey. Boleh buat? Yeah? Ha, macam tu kita buat untuk fit test. Dah boleh keluarkan, nanti kita tidur pula dengar tak dengar suara tu. Ha, sedap dengar. Okay? Ha, yang ni, dah nak ambil rasa. Yang ni adalah earmuff. Okay? Nanti seorang boleh try, ni earmuff. Okay, dia ada yang terus direct. Ada yang bentuk yang tak perlu pakai safety helmet. Ha? Mantau kerja tempat lain. Yang tak perlu pakai safety helmet, dia ada terus boleh pakai yang ni. Alright. Boleh terus. Dos workers yang perlu pakai safety helmet tapi bunyi bising dan sebagainya kan. Okey, so dia kena pakai yang ni. Ha. Okey, dia ada produk yang dia boleh attach kat sini. Okey, masuk kat sini. Ha. Supaya dia lebih fit. Ha, sebab bila kita pakai yang ni, kadang kita letak dekat belakang ni. So dia tak berapa fit. Ha? Bila tak berapa fit, dia punya NRR, kita takut NRR dia tak tercapai. Ha? Noise reduction rate tu tak tercapai. Ha, so bila kita pakai macam ni, kita kena betul-betul fit. Okey? So kita pakai, kita kena adjust dia masuk, kita punya telinga masuk dekat lubang. Okey? Ha, jangan cuping telinga kita mengganggu dia. Ha, dan kita kena buat fit test jugalah. Ha? Okey? So kita punya telinga tu dia kena masuk dalam sini lah, dalam lubang ni. Ha, bila kalau telinga kita cuping dekat sini, dia akan mengganggu lah. Maksudnya dia tak berapa fit. Ha, so dose yang exceed 150 dB and above dia kena pakai. Yang ni dia dah masuk, yang ni dia kena pakai lagi. Ha, tu kan lebih daripada 115 dB. Sebab tu kita kena tahu kita punya noise. Okey, ada apa-apa soalan?